Ya, 6 game sudah terlampaui Mitra Olahraga dan juga kawan-kawan dari PSK FC. Kali ini kembali game ke-7, tim 2 berhadapan dengan tim 4 ya. Tersaksikan Oke dan kawan-kawan. Kucing di sana ada Jeki juga, ada Johnny dan juga Choeng, akan saling bahu membahu ya, mencoba mempertahankan atau memberikan permainan yang sangat baik di game ini ya. Juga kita saksikan Felix dan kawan-kawan, sana ada Budi, ada Chris kembali yang kali ini harus menggunakan rompi ya sebagai tanda mempermudah untuk menemukan siapa kawan siapa lawan ya. Kembali Arsen kali ini masih dipercayakan sebagai penjaga gawang. Tim 2 berhadapan dengan tim 4. Iya, kembali kita saksikan Andi lepas dari bola, ada Ko Ali di sana masih. Belakang kucing, wow, sayang sekali tadi. Masih aman gawang dari Miftah ya. Miftah yang kali ini dipercayakan sebagai seorang penjaga gawang yang Mitra Olahraga, yang biasanya sebagai pemain depan yang sangat lincah juga ya. Penangan bola langsung dari Acuan tadi. Ya, awal-awal di game yang ke-7 ini bagi kedua tim ya masih sangat berhati-hati. Joeng kali ini, ada kucing di sana, sudah dilihat tadi Johnny yang berdiri bebas. Jeki, kucing kembali dikawal oleh Andi tadi. Johnny, ya, dicongkel bola tadi, baik sekali. Ya, kucing kali ini ada. Oh, hampir saja tadi bola lepas dari kaki Acuan tadi, menghasilkan sebuah peluang tadi ya. Menurutkan bola masih tinggi, angkat bola Acuan, ada Felix yang dicari. Iya, bisa dikuasai dengan baik oleh Arsen. Oke, kontrol sejenak, namun tidak bisa mati bola di kaki dari Oke tadi. Keluar begitu saja bola, lemparan ke dalam kali ini. Ya, kita saksikan apa yang terjadi. Ya, oh, rupanya harus berganti jersey ya untuk mempermudah wasit dalam memimpin pertandingan, karena tadi sama dengan wasit warna jersey yang digunakan oleh wasit ya. Ya, kembali ke lapangan kali ini Mitra Olahraga. Andi angkat bola, Andi yang dicari oleh Felix tadi, namun ada Joe yang di sana. Kucing kali ini, kucing langsung. Budi, ada Johnny. Johnny masih cukup tangguh untuk bisa dilewati. Johnny ke tengah di sana, ada Ferry tadi maksudnya. Miftah jauh sekali lemparannya. Oh, salah pengertian tadi Felix. Masih Felix, pada Chris tadi maksudnya, sayang sekali. Ferry melebar kepada Oge, masih Oge berhadapan dengan Ali. Ya, terganggu tadi alur serangan Oge tadi oleh posisi dari seorang Ali ya. Angkat bola Ferry Bifta, ada Joeng di sana. Ya, masih 0-0 Mitra Olahraga, belum juga ada satu pun gol sampai dengan saat ini. Joeng kali ini, masih Joeng. Dengan mudah sekali tadi Miftah bisa meradar arah bola. Felix, ada kucing, Jeki atau Sandi atau Ferry. Ke belakang kepada Johnny. Pemain serba bisa ini ya, Johnny. Bisa di sebagai seorang back, penjaga gawang, bahkan penyerang ya. Kucing langsung. Beberapa kali kita saksikan nomor punggung 9 ini ya, di game-game sebelumnya juga mencoba menempatkan bola langsung ke arah gawang ya, namun sampai saat ini juga belum berhasil. Acuan kali ini, tendangan yang begitu tenang dari Acuan tadi. Kontrol sejenak Felix, ada Budi di sana. Masih Budi sendiri, Budi lepas. Kucing lagi-lagi berhasil menyelamatkan pertahanan belakangnya tadi, sehingga amanlah pertahanan belakang
dari tim 2 ya. Masih 0-0 Andi, ada Chris di sana. Tim 4 kali ini mencoba menekan. Ada Ko Ali. Iya, langsung saja tidak mau mengambil resiko ya. Dari Ko Ali tadi. Iya, ada Oge. Ferry. Ada Andi di sana. Iya, lepas bola. Felix yang dituju lebih dekat kepada Joni, bisa diblok dengan baik tadi. Andi, iya, Chris kali ini. Chris sendiri. Iya. Masih Felix berhadapan dengan Joeng ya. Iya. Bola keluar mitra olahraga. Iya, salah tadi sepertinya. Atau pelanggaran tadi terjadi di, oh, salah melempar bola seperti tadi ya, Felix. Masih 0-0 kedudukan sementara mitra olahraga. Masih dalam rangkaian internal game PSK FC seperti biasa ya di Kamis malam ya. Kawan-kawan dari PSK ini sangat-sangat antusias sekali dengan jadwal yang mereka susun ya, yang coba mereka mainkan ya. Dengan cara seperti inilah kita bisa melihat satu persatu ya, dan juga tidak monoton dalam sebuah tim ya. Setiap minggu selalu berubah, selalu berputar, berotasi ya, pemain dari tim satu ke tim yang lain ya. Kembali kali ini Ferry. Iya, ada Jackie di sana tadi hampir saja. Chris kali ini 3-3 terjadi. Felix, Chris lagi, sayang sekali ya bola-bola lepas tadi. Dan kita saksikan tadi tampak belum maksimal ya seorang Chris ini. Masih tampak ragu-ragu dengan arah-arah bola atau juga gerakan kakinya ya, karena memang baru sembuh dari cedera sini. Angkat bola kali ini. Masih Joni. Ada Oge, lepas bola tadi Oge. Acuan kali ini. Budi yang mencari. Ada Joni di sana. Budi dibuang tadi bola oleh Joeng ya. Ya. Kembali. Kita masih mengharapkan gol terjadi ini. Belum juga ada tanda-tanda akan adanya gol ya. Felix kali ini. Felix. Iya. Main satu ini ya, memang beberapa kali tadi mampu memberikan ancaman ke pertahanan belakang. Tendangan langsung Arsen kali ini. Ya. Joeng. Ada Jeki. Kembali pada Joeng. Ferry sudah menunggu di sana, mundur ke belakang, ada kucing. Langsung. Oh, hampir saja tadi. Bola langsung dari kucing tadi membentur kaki dari Acuan tadi ya, dan hampir-hampir saja menjadi sebuah malapetaka dari pertahanan belakang dari tim 4 ya. Oh, heading tadi Andi. Ada Felix di sana. Masih Felix, Budi sendiri. Namun lebih dekat pada Arsen ya. Jackie. Oh, Jackie. Kontrol sejenak Ferry. Melebar di sana kucing. Kucing berhadapan dengan Ko Ali ya. Iya, Ferry kembali. Ada Oge menunggu di sana. Oh, sayang sekali ya. Seharusnya tadi Joeng bisa memberikan bola, opsi atau pilihan kepada Oge yang sudah menunggu dan jauh dari kawalan Acuan ya tadi ya. Handsball tadi sepertinya, kartu kuning yang kesekian kali. Kali ini kita saksikan Miftah yang mencoba mengulangi kembali ya di game sebelumnya tadi ya. Sebuah bola melalui situasi bola mati berhasil dimanfaatkan oleh Miftah ya. Tapi kali ini akan keturunan. Oh, rupanya Chris yang akan mengambil bola. Angkat bola langsung. Iya, tepat sekali sasaran dari kepada Andi. Namun juga belum tepat ya. Ya, masih 0-0 mitra olahraga. Masih kita tunggu gol-gol cantik, gol-gol indah, gol-gol yang begitu bisa memberikan sebuah kesenangan ya, kebahagiaan bagi sebuah tim ya. Bisa menjadi bahan cerita untuk kita semua ya. Dan dokumentasi-dokumentasi seperti ini juga akan jadi bahan evaluasi bagi sebuah tim ya.
apa saja bisa terjadi di sini dan juga bisa menjadi ulasan untuk kita semua. Iya, kali ini kembali ke lapangan, sebuah usaha yang begitu ketat tadi ya, penjagaan dari acuan terhadap Oge ini memang sangat bahaya pemain satu ini ya. Duel-duel bola atasnya juga menjanjikan ya. Coaching tadi langsung, iya ini dia, ada Jackie, iya Joeng, ya berakhir dipelukan penjaga gawang Miftah tadi ya. Lalu serangan, iya ada Chris di sana. Game 4 masih kita saksikan, bermain di pertahanan belakang sendiri karena memang tekanan-tekanan cukup, pressing-pressing sangat ketat sekali terjadi. Belakang Andi, iya ada di sana. Ini dia Chris kembali, lepas Budi, berhadapan dengan kucing tadi, cukup tenang, bertugas sangat baik dan sempurna ya kucing. Iya, lagi-lagi pertandingan berakhir dengan skor 0-0 ya Petro Lodaga ya. Di game yang kedua ini tim 2 berhadapan dengan tim 4. Baik, kita akan kembali menyambut pertandingan di game selanjutnya, itu game ke-8.